Kita saksikan bersama penampilan dari sekegong pendamping Sanggar Alit Sundari Desa Batuya, Batu Bulan Kangin yang akan membawakan tari kreasi dengan judul Bambang Ekalawye. Kesadaran dalam memuliakan sumber daya energi, kekuatan dan unsur semesta, yaitu udara, angin, nafas atau sebutan lain dari energi semesta, yaitu Bayu Pramana. Ini akan menjadi peradaban yang terpancar dari berbagai macam aspek kehidupan skala niskala. Dari peradaban berpikir dapat dikatakan sebagai cara hidup sistem kepercayaan hingga kepada hal yang bersifat transenden, di mana sifat ini memiliki arti tentang apa yang terlihat dan melampaui ditemukan di alam semesta. Sehingga penggarap mencoba untuk menuangkan dalam bentuk kreativitas seni, yaitu dengan menggarap tari kreasi yang diambil dari kisah cerita Mahabharata. Tokoh Bambang Ekalawye yang menjadi tokoh utama dikisahkan sedang belajar mandiri, mencari ilmu pengetahuan, mencari jati diri dengan penuh konsentrasi yang menggunakan konsep keyakinan guna menjadi anak yang perkasa, berbudi pekerti luhur, disiplin, jujur, dan bertanggung jawab. Bambang Ekalawye menginspirasi wujud patung Begawan Drona sebagai seorang mahaguru dari Astinapura. Dengan konsep adiluhung inilah, kegigihan dari tokoh Bambang Ekalawye akan menjadi pemantik kreativitas yang kemudian dapat mengilhami generasi masa kini untuk membangun karakter jati diri. Penata tari, Dewa Ketut Arimbawa. Penata tabu, Imade Subandi. Penanggung jawab, Jroben Desa Batuyang, Iketut Dana. Properti, Lasita Dekorasi. Penata kostum, Galuh Koleksian. Pimpinan Sanggar, Inyoman Sunarta. Baik para pengamat seni dan hadirin yang berbahagia, kita sambut yang meriah tari kreasi Bambang Ekalawye dari sekegong pendamping Sanggar Alit Sundari Kabupaten Gianyar. Selamat menyaksikan. Thank you.
Thank you.